ngerti apa manfaat dan keutamanya sahur yang males-malesan. Ngantuk. Ya apalagi yang namanya anak-anak, apalagi yang namanya yang gak ngerti keutamaan. Males. Kasih tahu, mangan sahur. Ini keutamanya banyak ini. Sangat banyak faedah-faedahnya. Makan sahur itu mengamalkan sunnah. Barokah. Di situ ketika kamu sahur, kamu berada di sebuah waktu-waktu yang mustajab. Doa, gunakan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Sambil sahur, sambil banyak memohon doa kepada Allah Azza wa Jal. Waktu mustajab. Ini bukan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang ada. Semangat. Iya tuh, ayo. Gak semata-mata makan, tapi ada motivasi yang lebih dari semata-mata makan. Barokah ini. Dan mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kamu makan sahur. Pada makan sahur ada, mengatakan pada makanan sahur ada barokah.